Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad bersama dengan Jufri Juki dan Amir Rafat dalam rancangan Gosip Bola episod 12. Kali ini bertiga. Ada lagi ke gosip tu? Ada. Ada, ada lagi. Kalau kita nak tahu gosip tu ada ke tak ada, kita dengar daripada Amir. Ha, eh? Apa gosip? Ya. Ha. Kalau Amir boleh bagi lebih daripada dua, ada maknanya. Ha. Kalau aku diam, maksudnya tak ada function. Okey, okey, okey. Kita tengok ada function tak ada function minggu ni. Kita mula dengan Seripang lah. Seripang dulu. Okay. Oh, ada function. Tak ada pun Seripang. Ada function lah. Terus sama. Okey, Seripang dikatakan ada tengah mencari dan mencari-cari lah winger daripada Filipino yang sedang bermain di Liga Thai. Jadi, bila kita riki-riki line, ada beberapa nama pemain winger pemain Filipina yang pemain di Liga Thai. Contohnya Patrick Rechat. Pemain dengan Supan Buri, Javier Patino. Lepas tu ada OJ Portera, dia main Javier Patino dengan OJ. OJ ni main tim sama Rechat Buri. Lepas tu dengan satu lagi Ian Ramsey, Prap Chua. Jadi tak tahu mana satu lah. Jadi inilah antara senarai-senarai pemain yang ada. Okay. Aku rasa Patrick Rekiel ataupun Rekiel ni, dia pernah main dengan Melaka United tahun 2016. Umur 32 tahun, berdarah Jerman. Javier Patino ni pula 32 tahun, berdarah Spanyol. Pernah bermain di Liga Spanyol, Cordoba CF. Pernah menjuari Thai League pada tahun 2013, 14, 18. Tapi dia ni lebih kepada penyerang lah, Javier Patino ni. OJ Portera ni 26 tahun, berdarah Amerika Syarikat, produk Akademi DC United di Amerika Syarikat. Pernah bermain dengan Wayne Rooney. Tak pernah lah. Akademi dulu. Ian Ramsey, Pracuak yang Amir cakap tadi, 32 tahun, berdarah Australia. Pernah bersama Felda United pada tahun 2018. Pernah menyarung jersey pasukan Sydney FC dan Melbourne City di Liga Australia. So, itu calon-calon dia, Amir? Ya, calon-calonnya yang mana satu tepuk dada tanya selera. Tapi mungkin ada kaitan dengan yang pernah main Melaka lah kot. Tak tahulah, mungkin. Mungkinlah, tak tahu. Kita tak tahu. Kita akan tengok macam mana. Jom, siapa? Siapa lagi? Aku bagi Sabah lah, Sabah. Oh, meriah. Dia kata pernah bermain dengan Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, dia kata. Ha, tapi dia bukan Lacazette eh. Dia adalah Levy Madina daripada Gabon. Nama dia Levy Madina ke nama dia ni? Madinda. Madinda, sorry. Madinda, sorry. Aku salah eja. Levy Madinda berusia 28 tahun eh. Dia bekas klub dia, dia pernah main dekat klub Spanyol, Celta Vigo. Dia pernah juga main di beberapa klub Turki. Dia ada 50 cap dengan skuad kebangsaan Gabon. Dan dia pernah jadi juga champion masa Under-23, Africa Cup Under-23 lah, Nation Cup. Membuatkan gosip ni lebih hangat ni, ejen dia Ruiz and Gomez dekat IG tu memang ada post lah gambar si Levy ni dengan ada buka bendera Malaysia. Ingat gambar dengan Aubameyang. So ada menguatkan lah, mengatakan dia akan ke Sabah. Okay. Lagi satu Sabah, Sadir Ramdhani hampir pasti ke Sabah. Pemain saya. Oh, dengar juga kan. Pemain saya main dengan Pahang main eh? Ya, yeah, betul. Pemain saya berumur 22 tahun dari Indonesia. Yang pernah bersama dengan Pahang macam Juh cakap tadi, pasukan terkini Bayangkara di Indonesia katanya dah melepaskan dia. Beliau akan ke Sabah secara pinjaman sebab ada connection dengan ketua jurulatih Sabah dari Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. So ada 2-3 pemain yang akan masuk Sabah. Katanya ada 2 lagi pemain tetapi tak pasti siapa pemain tersebut. Ada lagi, Matt? Kita ke KL pula. Tapi KL ni masalah dia tak ada nama. Tapi ada ura-ura. Squad KL, squad ibu kota ni tengah mencari satu centre back French Lebanese. Tapi itu ura-ura. Tengah scout-scout dan riki-riki lain lah. Itu je yang aku dapat untuk setakat ni. Nama yang aku dapat adalah Rafi Christian. Oh,
dapat. Ya, tapi tak tahulah betul ke tidak kan. Ada orang kata Adil Rami daripada AC Milan, bukanlah tak tahulah betul ke tidak. Tapi Rafi Christian ni pemain tengah, pertahanan tengah berumur 26 tahun, berdarah Perancis dan Lebanon, pernah bermain bersama pasukan bawah 23 tahun Perancis sebelum ni, pasukan sebelum ni di Scotland Division 2. Itu untuk KL lah. Aku tambah sikit lagi, ada satu dua lagi, Melaka United. Marco Simic, penyerang dari Croatia yang berumur 33 tahun, klub terkini bersama Persijaya Jakarta, pernah juga bersama pasukan Negeri Sembilan pada tahun 2017 dan Melaka United selepas tu. Pada tahun 2018 menjuari Liga Indonesia bersama Persija Jakarta. 2019 beliau memenangi anugerah kasut emas dengan 28 gol dalam saingan Liga Indonesia. Tapi Melaka United anggap Marco Simic ni sebagai plan B jika mereka gagal menandatangani Ivan Dendrich. Jadi kalau dapat Marco Simic ni pun katanya hanya sebagai pinjaman dari Persijaya Jakarta. Korang ada nak tambah lagi? Yang aku boleh tambah bukan pemain lah, mungkin coach lah. Daripada French untuk Seri Pahang. Christopher Gamel tu. Dia akan membantu Thomas Dulli lah. Dan squad Zainal Abidin Hassan. Zainal Abidin. Pablo Dulli lah. Sorry. Kasi function sikit minggu ni, banyak cakap. Aku sebenarnya ada Teruskan. Aku last ada JDT. Ya betul, aku pun nak ingatkan, takut terlupa. Okey, teruskan Min. Nathaniel Xiao Wong Hong Wan. JDT telah mencapai persetujuan untuk menandatangani pemain kacukan Malaysia Nathaniel Xiao Hong Wan dari kelab Wolverhampton Wanderers. Wolf lah eh. Apa kelab siapa ni? Kelab Adama Traore. Perjanjian ini tertakluk kepada kejayaan permohonan kerajaan Malaysia dan akan bermula apabila kontrak semasa beliau tamat pada bulan Jun. Lahir di London, ibunya berasal dari Tangkak Johor, pemain kacukan Malaysia dan China, pemain tengah berusia 20 tahun. Menurut Transfer Market, beliau kini bersama pasukan Wolf bawah 23 tahun dan beraksi dalam saingan bawah 23 tahun Liga Perdana Inggeris dan melakukan 8 penampilan setakat ini musim 2020-2021. Dia ada juga pergi on loan kot, aku rasa ke klub Croatia tak salah aku. Tapi ini persoalan dia lah aku nak tanya korang, kalau korang boleh nak jawab lah. Ramai yang kata kenapa tak duduk sana dan terus berjuang bersama pasukan Wolf. Tapi realitinya jika Wolf tak sambung kontrak beliau, beliau perlu mencari pasukan lain kecuali beliau mahu terus mencari pasukan di sana. Kau rasa macam mana? Kau rasa kalau kau bapak saudara dia ke apa nasihat korang, kau rasa suruh balik ke macam mana? Kita pasal kalau tanya aku menjawab soalan kau ni, betul lah kalau peluang dia nombor satu, kalau dia memang dekat Wolf, tapi aku pun tak mengikuti pengumuman, boleh panggil nama dia apa ni, panggil nama dia Wan Xiao Xiao ke Hong, panggil Wan lah Hong. Wan lah senang orang Melayu. Buat ni, so aku pun tak mengikuti perkembangan dia dekat Wolf. Tapi kalau dia tak mendapat tempat di Wolf, even Youth Academy, tapi di offer baik di JDT, apa orang kata dengan facility yang terbaik yang ada, why not? Mungkin juga seperti player Indonesia yang JDT sign tu kan, dan dia akan dipinjamkan loan in the future, what not lah. Mungkin akan ada plan lagi baik. Itu untuk jawapan aku, sebab aku kat Wolf tu sendiri aku tak tahu dia dapat minute ke tak. I mean even for the youth team sendiri. Ada tadi aku dah bagi tahu dia ada 8 penampilan. Dia bekas kapten Yeovil Town bawah 18 tahun dulu. Macam mana kau melihat situasi ni? Okay, untuk aku rasa situasi ni mungkin terlalu awal untuk dia baliklah. Sebab dia main dengan Wolf tau. I mean Premier League, walaupun anda 23, kau tak tahu dia boleh break to the team in the future, you never know. Sebab still young. Mungkin kalau bukan Wolf pun mungkin sooner or later turun pergi championship pun tak apa aku rasa. Tapi keputusan dah dibuat. Aku rasa sebab JDT pun ada perancangan jangka masa panjang. Itu perancangan dia. Menurut JDT sendiri, perancangan jangka panjang ni akan meliputi, sebab aku nampak JDT ni diorang bermain dengan
had umur. Ni akan menggantikan pemain sekian-sekian. Dia pun dah nyatakan Haris Harun, few center midfielder yang dah getting age kan. Jadi aku rasa ini memang perancangan jangka masa panjang dan kita boleh melihat di dalam 2-3 tahun. Untuk JDT memang secara realitinya memang logik lah kan, dia nak sign Mamat Wan ni. Tapi untuk diri dia sendirilah, kalau dia boleh main dekat championship, division 1, division 2, tak tahulah. Kalau aku tak tahu personally apa yang dia hadapi dekat dia kat sana. Dia mungkin dapat main bawah 23 tahun, tapi mungkin tak tahu, mungkin dia pergi Yeovil Town balik ke dia. Maknanya dia main mungkin liga bawahan sikit lah, mungkin baru dapat tempat kan. Tapi kita tak tahu whether dia ni boleh lagi orang kata late bloomer ke, ataupun aku tak tahulah. Itu semua terpulang kepada pemain tu sendirilah kan. Menurut Semuanya Bola, ni ada laporan daripada Semuanya Bola, ini menjadikan JDT memiliki 10 pemain untuk posisi tengah, tidak termasuk Hong Wan. Sebenarnya ini penulis dia cakap lah, sebenarnya tiada kesan terus kepada jentera tengah JDT selepas penyertaan Hong Wan. Kemungkinan pada pertengahan tahun ni, berusia 20 tahun, kehadirannya adalah sebagai prospek masa depan buat JDT, bukanlah untuk kesebelasan utama. Adakah sebenarnya bekas kapten skuad bawah 18 Yeovil Town ni sebelum ini dibentuk untuk posisi pertahanan tengah? Jadi adakah kemungkinan yang Hong Wan dibawa masuk ke JDT untuk posisi tersebut? Jika benar, mungkin Hong Wan adalah prospek untuk posisi back tengah tempatan di JDT selepas Aidil Zafuan, Fadli Sah dan Adam Nur Azlin. Dua pemain yang kerap beraksi, Aidil Zafuan, Fadli Sah sudah menjangkau usia 30 tahun. Mungkin kemasukannya sebagai persediaan sebelum persaraan Aidil Zafuan yang kini sudah berusia 33 tahun. Mahu tak mahu, kerjaya Aidil sudah semakin suntuk. Sebab dia orang kata, Mamat ni, penulis ni cakap lah, Mamat ni boleh main center back. Dia dah interview 2-3 orang, ada coach cakap dia ni boleh main center back. So mungkinlah possibility dia kat situ lah. Apa-apa pun kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada Wan. Welcome Wan to Malaysia. So itu saja gosip yang aku ada. Kau ada lagi nak tambah apa-apa? Tak ada. Apa Juf ada itu ada nak cakap Dominic Da Silva ke apa? Tak ada. Dominic Da Silva tak ada. Dah confirm lah ni. Masuk Mas. Masuk KL . Okey, itu saja gosip pada kali ini, ringkas dan pendek. Kita akan jumpa lagi di gosip yang akan datang. Masih ada lagi sedikit, walaupun tak banyak, ada lagi 1-2 pemain. Sabah masih lagi tak complete lagi pasukan dia, ada beberapa pemain macam Pahang apa semua. So kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.